Semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Masakan Gina Sonia. Nah, di video kali ini aku akan bikin rujak buah bumbu kacang. Ini tuh enak banget, asem, seger. Ini tuh bumbu kacangnya super enak. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus video ini sampai selesai ya. Sambil nonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bahannya di sini aku pakai 100 gram gula merah, di sini aku pakai gula aren. Terasi di sini aku cuman pakai sedikit, ini udah aku bakar ya. Setengah sendok teh garam, 2 buah cabai rawit kalau suka pedas boleh ditambah, asam jawa dan 1 sendok makan kacang. Buah-buahannya di sini aku pakai 2 buah mangga muda. Lalu ada jambu, timun, jambu air, pepaya, tapi di sini pepayanya ini mateng ya, dan bengkuang. Nah, untuk buah-buahannya itu disesuaikan lagi sesuai selera masing-masing ya. Pertama siapkan cobek, lalu masukkan cabai rawit, masukkan garam, lalu tambahkan terasi. Nah, di sini aku pakai sedikit aja, sebenarnya ini optional mau pakai atau enggak. Nah, kalau pakai ini rasanya lebih enak ya sambalnya. Nah, ini ulek. Nah, untuk cabai rawitnya boleh ditambah kalau suka pedas. Lalu masukkan kacang. Nah, ini ulek kasar aja. Lalu masukkan gula merah. Nah, ini gula merahnya aku sisir dulu supaya gampang nguleknya. Lalu tambahkan sedikit air. Lalu masukkan asam jawa. Di sini aku cuman pakai 1,5 bungkus. Nah, ini aku beli harga satuannya itu Rp500 ya. Nah, ini ulek sampai tercampur rata. Terakhir kita ambilin biji asam jawanya. Nah, sebenarnya ini bisa dilarutkan ya asam jawanya dengan sedikit air panas supaya gampang. Nah, untuk garam, cabai rawit, asam jawa dan gula itu bisa disesuaikan lagi dengan keinginan kalian masing-masing ya. Jika ada yang kurang boleh ditambah. Kalau rasanya udah enak, udah pas. Nah, sekarang kita susun buahnya. Nah, terakhir kita susun buah-buahannya. Nah, untuk buah-buahannya itu disesuaikan lagi ya, sesuai selera kalian masing-masing. Nah, ini dia rujak buah bumbu kacangnya udah jadi. Nah, hasilnya seperti ini tuh enak banget, seger. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.